Ya teman-teman, ini adalah pembukaan liga teman-teman ya. Kita akan melawan NA Van Guingam ya. Kita akan memasukkan skuad utama kita yang udah kita pakai di pramusim kemarin. Ini dia teman-teman, kita kemarin udah scouting Elkan Bagot dan Garnacho ya. Elkan Bagot 18 tahun 56 dan Garnacho 17 tahun 63 nih ratingnya ya. Siapa yang kita datengin duluan coba komen teman-teman, nanti sebelum akhir bursa transfer akan saya datengin ya. Karena kemarin save-savean Le Havre ini hilang teman-teman, dan pemain muda kita jadinya berganti lagi nih, bukan Henry lagi tapi Bertrand 16 tahun, overallnya 67 dan pas aku cek ini emang gelandang sih dia ya. Terus ada Conte, dia kiper dari Italia, kemarin udah aku cek lumayan nih. Kemudian ada Moravec nih, kemarin aku udah cek dan skill move-nya ada 4 dan weak foot-nya di sana, kayaknya dia jadi winger gak sih ini. Melawan Guingamp kita diminta untuk menjadikan Alexander Bonnet sebagai kapten. Oke, akan saya usahakan ya. Di sana Bonnet udah jadi kapten teman-teman ya. Mari kita langsung aja kalau gitu ke match-nya. Let's go. Oke, ini dia player debut kita teman-teman, Slimani. Saya masukin ya. Dia harganya sekitar 5 jutaan kan kemarin ya. Semoga dia berkontribusi di match yang beneran ya. Tuh sayap, Bora mantap, tengah Abdelli, ke sayap lagi, tengah lagi, bagus Slimani. Lari Bonnet. Wait. Oke, kita delay dulu sedikit. Oke, tengah kita dapat Slimani, dapat lagi. Oke, mundur Slimani. Oke, ke Fontaine. Fontaine kosong di sana. Bentar, Slimani minta bola. Balde kosong. Abdelli maksud saya, sikat. Buk. Enggak masuk. Oke. Nice try. Awas Gomis. Aduh, melebar dia sayap. Dia sekali shooting gol cuk. Kita lihat ini dia teman-teman ya, proses terjadinya gol. Bagus banget cuk placing-nya cuk. Oke. Awas, Lekhal mengejar tadi. Back give out. Astaga, shooting bagus, ada Balde di sana memblok tapi sayang tidak bisa dapat lagi pemain kita. Leofran kita pepet terus. Lekhal bagus. Ada Balde di sana. Anjing di body Balde. Ayo dong, Gomis ke tengah. Debut bapuk ya, 2-0 ya. Sayap kita nggak berfungsi nih. Coba kita ganti nanti di babak kedua ya. Slimani pen ke Fontaine ke tengah. Lah, bagus dapat Balde. Oke, Abdelli maksud saya, sikat Bonnet cet. Gagul cuk. Marah-marah Gagul. Kita gantiin Lekal dengan Richardson ya, semoga mantap nih. Cornet bentar. Kita masukin Alioui kali, kita gantiin Bonnet ya. Tolong. Berfungsi. Masuk Alioui ya. Please jadilah cetak gol kita ya. Bentar, ke tengah tuh. Alioui bentar. Alioui jatuh tuh wasit. Astaga, enggak ada pelanggaran. Awas. Michi Nganga. Awas, tolong. Aduh, kosong. Anjing, 3-0 di debut kita, dibantai di kandang sendiri, cuk. Keras ternyata Liku ini. Slimani tengah. Wait, Alioui, sayap, mantap. Coba crossing, sikat dong. Aduh, berhasil. Richardson, aduh, nggak dapet cuk. Fontaine, sprint. Tengah Slimani ya. Sekali lagi, nah, Alioui. Aduh, malah habis waktunya cuk. Kita kalah 3-0 di pertandingan pertama kita di Liku. Sebenarnya ujian ini. Jelek banget main kita cuk, apalagi sayap, tengah, pokoknya semua lini itu nggak berfungsi dengan baik. Kayaknya sebelum aku datengin Elkan Bagot ya, aku mau datengin Garnacho dulu deh. Saya akan coba dulu ya untuk datengin Garnacho, kita pinjam dari Manchester United untuk mengatasi sayap kita yang bapuk banget tadi. Slimani juga tadi nggak berfungsi cuk. Nggak mantap banget mainnya ya, tapi ya sudahlah ya. Namanya juga masih baru, semoga dia bisa beradaptasi di match selanjutnya. Ini dia teman-teman, Garnacho 63 main di kiri ya. Harusnya ini dia gacor sih. Kita bisa beli harganya 1,8 tapi saya pinjam dulu aja ya. Takutnya nanti tidak sesuai gitu ya kemampuannya. Nanti kalau misalkan udah sesuai sama kita bisa aja kita beli ya. Sekarang kita approach to loan dulu ya untuk Garnacho. Semoga dia mau. Buat Garnacho kita loan to buy kali ya. Kalau misalkan sesuai bisa kita beli nanti di akhir peminjaman ya. Kita pinjam Garnacho 1 tahun biar bisa adaptasi lama ya. Kalau 6 bulan nanti takutnya nggak perform. Untuk gaji 60-40 kali ya. Kita bayar 60, MU bayar 40 ya. Semoga mau. Yes, mau.
transfer fee 2 juta kali ya? 1,7. Kita futur transfer fee 1,7 ya. Semoga aja mau nih. Let's go. Oke, accept. 1,9 ya untuk Garnacho nantinya. Semoga aja ada duitnya nanti, Cuk. Oke, Garnacho nggak mau, Cuk, dipinjam. Gimana nih? Siapa opsi lainnya? Mungkin nanti kita coba tawar lagi sekali lagi ya, Garnacho ya. Oke, teman-teman, Elkan Bagot nih murah banget, 375.000 doang. Ini bisa kita beli, jadi ya sudah, kita coba beli Bagot dulu aja ya. Karena Garnacho nggak mau tadi. Oke, Bagot, kita tawar 400 kali ya. Kita naikin harganya sedikit dari harga pasaran dia. Semoga aja mau nih manajemen dari Ipswich ya, untuk mendatangkan Garnacho lagi. Bagot ya. Sell on clause 15%. Oke, accept aja. Aman ya, 400 untuk Bagot. Sekarang kita negosiasi gaji dengan Bagot. Let's go. Oke, squad role-nya Bagot, prospek ya. Saya accept aja biar nggak ada babi bu lagi. Gajinya 700. Oke, dia mau 5 juta lagi. 5 tahun kontraknya. Siap, Bos. Saya akan sepanjang mungkin, kalau bisa 10 tahun 10 tahun. Wih. Kita nggak usah pakai release clause, oke. Gaji Anda 500. 500 untuk Elkan Bagot selama berapa nih? Kita kasih Elkan Bagot gaji $500 kali ya, dan bonus nggak usah mahal, Cuk. Kita kasih bonus. Kita kasih bonus Elkan Bagot 10.000 ya. Mau. Mau banget dong dia dikasih bonus gitu ya. Oke. Mantap. Selamat bergabung Elkan Bagot, semoga pertahanan kita jadi bagus dengan Anda ya. Garnacho mungkin kita tunggu dulu, nanti bisa pulih lagi kita tawar lagi ya. Match kedua kita melawan FCSM ya. Kita akan rombak sedikit squad kita. Di kiri coba akan saya pasang Alowi, teman-teman. Di kanan saya coba akan pasang Tiare ya. Slimani di tengah aman dah tuh. Lekal sehat dia, kita jadiin dia kapten ya. Kemudian Elkan Bagot coba kita masukin ke cadangan dulu deh. Kita gantiin Sangare ya. Bagot naik, Bagot mantap. Dah itu aja. Let's go ke pertandingannya. Heading mantap. Kontin ke tengah. Slimani umpan sekali lagi kosong sayap, bagus. Alowi coba sekali lagi. Anjing. Akuratnya jelek banget. Awas, Gibaut, tolong. Bagus sekali. Mana nih DM. Kebobolan lagi. Fofana, penampilan Anda pas pramusim mana, Cuk? Gak tampak nih ya. Kita lihat. Di goce-goce kita udah berhasil ngeblok ya. Sayang sekali di sana kosong. Dan dibombardir Fofana, Cuk. Oke, Pontin. Hey, Tiare. Slimani kosong. Sikat dong. Gak gol. Alioi. Tengah tuh Abdeli. Tengah Slimani. Sikat. Yes. Satu sama. Jatuh dulu. Puk. Good job Slimani. Mantap Nur tanda. Kita lihat proses terjadinya gol. Ke tengah Slimani kosong. Bagus sekali penempatan posisinya ya. Pertahankan Slimani. Bora berbahaya. Give out. Oke, kosong lagi. Bentar. Bagus sekali Bora. Ke depan langsung. Bentar, tengah lagi. Bagus. Langsung ke Slimani. Slimani mencari rekan. Lari. Tiari. Bagus Tiari. Anjir. Sikat Tiari. Good job. Itu dia. Pemain sayap kita. Good job. 2-1 ya. Kita lihat itu dia. Jamal Tiari teman-teman. Menyikat dengan kaki kirinya. Bagus. Tadi Alowi punya kesempatan kayak gitu tapi dia gagalin ya. Akurasinya cukup sekali Alowi itu ya. Alowi kurang nih. Coba saya masukin Bonet ya ke tengah ya. Dan Abdeli coba saya ganti dengan Mbemba dulu ya. Kita coba-coba dulu ya. Alowi nomor 10 kita. Kita ganti dulu. Yo bisa yo menang yo. Oke, ada yang lari tuh di sayap tuh, bagus Bonet. Bonet. Yes, itu dia teman-teman. Mantap kan, Bonet masuk langsung ngegulin. Kita lihat, kita ke tengah. Tapi sayang sekali back-back dari FCSM tidak menjaga Bonet. Jadi kebobolan Anda semua. Core 3-1 menurutku udah cukup teman-teman. Kita masukin Bagot gantian Gibaut ya. Let's go. Bagus banget umpanya. Lope, bentar. Tuh kan salah antisipasi. Bagot masuk. Bagot belum masuk sih.
23 cuk. Jadi bahaya lagi nih kita masukin Bagot ya. Kita lihat kosong di sana, salah penjagaan. Kenapa saya mundur-mundur? Harusnya tempel aja biar dia nggak punya ruang untuk umpan. Ini dia Gibaut. Setelah kita kebobolan baru kita masukin Elkan Bagot ya. God, perform God. Aduh, salah umpan cuk. Rencananya mau ke kiper. Kenapa salah umpan ke situ? Bagot, kujob. Bentar. Kompor. Untung banget dia tolol juga. Menang tuh cuk, bagus. Menang cuk, tapi udah selesai ya babak keduanya. Setelah umpan-umpan tolol tadi, akhirnya kemenangan pertama kita setelah kalah di match pertama tadi ya. Cerah-cerah masa depan kita nih ya. Tadi Bagot blunder sekali cuk. Lekal sembuh dari cedera, penampilannya di DM bagus ya. Senang saya melihat Lekal main tadi. Cornet di kanan agak-agak kurang sih, tapi Bonet tadi masuk jadi lumayan ya di kiri ya. Berarti kita cari kanan untuk RW nih harus juga sebenarnya ya. Tapi secara keseluruhan performa kita udah oke banget ya. Jadi kita 2 match, 1 kemenangan, 1 kekalahan. Semoga aja di match ketiga kali ini kita bisa menang lagi dan ya jangan bapuk lah ya. Oke, scouting kita di Prancis teman-teman ya udah menyeleksi beberapa pemain nih. Kita lihat siapa yang paling berpotensi masuk ke dalam squad kita ya. Potensialnya tinggi kan kata anak-anak kan. Basil Rosel teman-teman ya, dengan potensial 60-80 kita coba sign aja playernya ya. Let's go. Arthur Lauren ini juga potensialnya cukup bagus ya, dan overallnya kalau misalkan benar dia bisa jadi 63. Jadi kita coba datengin juga yang Arthur Lauren ini, kalau jelek nanti kita rilis aja ya. Let's go. Oke teman-teman, match ketiga nih lawan Paris FC ya. Kita akan rombak sedikit squad kita. Oke teman-teman, coba kita ganti masukin Jorgelin ya. Semoga aja bapak-bapak satu ini mukanya kayak bapak-bapak bisa perform ya. Elkan Bagot kita naikin lagi. Sanganti coba kita cadangin ya. Aliowi Bonet tadi oke. Kita taruh Tiari ya di kanan ya. Tadi dia tampil bagus soalnya. Tengahnya Mbemba coba deh ya. Mbemba coba di tengah masukin tadi lumayan sih. Kita cobain ya. Dah itu aja. Let's go melawan Paris FC. Wait. Bagus sekali Balde. Serangan balik, counter attack. Jamal lari Jamal. Ntar ada Mbemba di sana. Oke, lari cu. Ayo Bonet. Bonet dapat bola Bonet. Bentar Bonet. Kita putar dulu. Oke. Kita putar dulu. Tuh tengah. Lekal. Oke. Mbemba. Gak ada shoot power anjing. Dapat. Bagus Balde. Tengah. Oke, Slimani tahan bola. Tahan bola Slimani. Sikat kiri. Ya. Yeah! Akhirnya Slimani ngegolin lagi. Jatuh dulu. Ya, enggak mau jatuh malah menanduk bendera pojok ya. Oke, ini dia. Ini dia teman-teman. Slimani berbalik badan dan langsung shoot kaki kiri. Mantap. Bonet saya ganti dulu dengan Alioi ya. Bagus. Kemudian Mbemba, oke, save Fontaine. Coba saya masukin Richardson. Dia DMF tapi coba kita mainin di CM ya. Yo Bonet. Sorry saya ganti Pak Kapten ya. Oke, Richardson main. Anda andalan saya nuh. Walaupun Anda sering saya masukin dari bench ya. Wait. Mandoki. Wait. Kita pepet terus ke sayap dia. Kiper kita sama aja, cuk. Kita lihat prosesnya. Kita udah pepet di sayap tuh, aduh kelewat tuh sama sang kapten Gibaut ya. Tengah tuh. Kali lagi Mbemba. Kali lagi. Richardson. Balde. Ayo Lekal. Bentar. Oke, itu dia Lekal, cuk. Sikat Lekal. Kipernya Demur Kanai. Bagus banget. Peluang terakhir. Yo let's go. Mbemba. Bentar. Hit. Bentar belakang. Slimani, Tiari, cruising tuh. Ya, terlalu dekat sama gawang anjing satu sama. 3 match kita udah meraih semuanya, kalah, menang, draw, cuk. Nggak asik banget. Sayang banget, cuk. Masih belum oke nih penampilan kita ya. Kipernya dari Paris FC tadi oke banget sih. Kita punya beberapa peluang tapi berhasil dia halau terus, cuk. Kiper kita yang bapuk. Dua-duanya bapuker sekali ya. Nggak bisa menahan bola sama sekali, cuk, mereka. Yo. Langsung aja kita lanjut, cuk, ke match selanjutnya melawan Rhodes AF peringkat 8, teman-teman ya. Aduh. Ini optimisme saya udah mulai turun nih ya, gara-gara hasil yang kurang bagus di 3 match gitu.
Oke teman-teman, kita kasih kesempatan buat Fofana lagi. Jorgelin tadi juga kurang oke ya. Ini sisanya udah oke sih. Coba saya duetin Abdelli dengan Mbemba ya. Soalnya Fontaine nih agak-agak lambat nih ya. Mana Mbemba main ya. Sisanya Cornet. Oke, Kak, saya akan coba mainin Cornet dan Bonet coba saya ganti dengan Tiari ya. Where is Tiari? Tiari main Tiari di kiri ya. Coba ya. Let's go ke matchnya saja. Let's go, kita main sore hari banget nih. Si anak senja banget nih mainnya ya. Supporter Rhodes sudah berkumpul di sana. Stadionnya kecil tapi rumputnya bagus nih kayaknya nih ya. Kalau misalkan di Eropa-Eropa gini. Oke teman-teman, kita ada di bawah peringkat 10 cuy. Nggak kelihatan Rhodes tuh ada di 8, kita di 11. Yuk kalahin yuk, biar kita naik ya. Bentar, Mbemba lari. Yare, bentar, belum bisa juga nih Abdelli. Abdelli, bentar. Sekali lagi, belakang, Baura. Sini, sini mendekat. Slimani, Slimani, Slimani kiri. Yo, kaki kiri Slimani sangat mematikan. Jatuh dulu cuy Anda. Jatuh, hei. Nggak mau lagi dia jatuh, oke. Oke, boleh Anda selebrasi bergaya-gaya gitu ya. Karena Anda selalu ngegolin dalam 3 match ini. Kita lihat, Slimani ke tengah tuh dilewati satu back. Langsung kita shooting ya. Slimani yang paling oke shootingnya cuy. Yang lain-lain nih bapuk ya. Slimani udah cetak 3 gol dari 4 match. Bagus banget. Bukan pembelian yang sia-sia berarti ya dia. Mantap. Bagus sekali back kita berhasil menghalau bola. Balde lari, 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 lari. Corniti lari. Nggak offside. Kenapa begitu cara ngontrolnya? Lari Cornet, lari Cornet. Sikat. Kenapa ke situ sih? Lari untuk Mbemba. Slimani lagi, Mbemba lagi. Bentar, bentar. Abdelli, mantap. Sekali lagi Mbemba. Oke, itu dia. Sikat cu, masuk dong. Slimani ngasih ya. Kita respect dulu lah. Respect. Kita lihat nih, 1-2 dari Balde, Mbemba, Slimani ya. Good job sekali penampilannya. Awas, 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 awas. Awas, buang. Eh, give out. Ah, Fofana. Oke, nggak gol. Mantap, cuk, Fofana. Itu yang saya harapkan, Fofana. Kita lihat. Kita lihat nih, kita di shoot. Bagus, Fofana. Thank you, Fofana. Awas, tolong dibuang. Abdelli. Waduh, waduh, masih mengancam. Sik, tolong, tolong, tolong. Kita tempel aja, tempel terus. Tempel terus, tempel. Aduh, di ball roll anjing. Bisa begitu ya. Kita lihat nih. Masuk dia ke kotak penalti. Ball roll 2 kali loh. Cuk. Tiari saya ganti dulu ya. Alioi masuk. Kemudian ini udah oke sih. Abdelli coba kita ganti dengan Bonet ya. Kita coba taruh Bonet di tengah nih. Bisa nggak dia? Sekali lagi tengah. Lari satu. Lari satu. Alioi. Mantap. Mantap. Dapat nih. Dapat nih, ayo. Dapat nih, ayo. Belakang. Aduh, jelek. Yo yo yo. Menit 90 dapat bola. Sip 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 sip. Alioi, 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 alioi. Bentar, bentar, bentar. Belakang dulu. Oke, menang, cuk. Tidak sia-sia kita memutar-mutar bola ya. 4 match, 2 kemenangan. Masih kurang, harusnya kita bisa menang semua atau 3 match lah paling enggak. Jadi kita main satu lagi yuk. 5 match kita menang 3, lumayan sih itu ya. Agak happy saya di pertandingan kali ini karena kita berhasil menang lagi tentu aja ya, tapi deg-degan juga tadi setelah kita kebobolan 1, pertahanan kita mulai kocar-kacir dan kita enggak dapat banyak peluang gitu ya. Peluang-peluang kita digagalkan terus gitu. Tapi mari kita ulangi kemenangan ini di match selanjutnya. Kita rombak lagi skuad, kita cari mana yang paling bagus komposisinya ya. Di peringkat 6 sekarang nih ya, kita akan melawan Nior nih, peringkat ke-7. Skuad utama kita udah oke nih sebenarnya. Fontaine tapi saya akan ganti dengan Mbemba. Tadi duet Abdelli dan Mbemba oke banget soalnya ya. Semoga aja di match kali ini mereka berdua tetap berfungsi seperti match sebelumnya ya. Yo, menang lagi, menang lagi. Kita butuh 3 kemenangan dalam 5 match. Itu udah oke banget sih secara statistik ya. Let's go. Lekal, lekal, lekal. Langsung ke depan ke Slimani. Ke Abdelli. Ke sayap. Bagus sekali Bornet. Coba crossing. Pemain kita nggak ada yang bisa menjangkau bola. Oke, dapat bola lagi. Tip, Bonet, Bonet, Bonet. Lekal. Mbambi, mana dia? Mbambi shooting. Terlalu mudah ya. Wait, lekal. Kosong. Kosong lekal. Abdelli. Sikat Abdelli. Itu dia yang saya tunggu-tunggu coy. Respect dulu. Respect.
Iya. Kita lihat. Kita lihat. Enggak sia-sia kita berputar-putar, cuy. Ada Abdeli kosong di sana. Lah kali kalau maju mantep banget ya. Tapi DM kita nih yang bahaya ya. Kalau misalkan dia enggak ada. Mantap Abdeli. Gol kedua Anda berarti ini ya. Respect. Bora. Sayap bagus. Abdeli berlari. Mantap. Ntar Bemba. Bagus, sayap lagi. Good job, Cornet. Sikat. Yes, 2. Udah 2, tapi saya lupa naikin Elkan Bagot lagi tadi ya. Anjir, dia cadangan terus berarti, cok. Kita lihat nih. Kita ke tengah. Sayap kosong. Kemana Anda back sayap dari North ya? Bapuk Anda. Sayap tuh. Ada Balde. Langsung ke tengah Balde. Nah, Limani lari. Slimani berlari. Ada Cornete di sana. Bentar. Slimani. Slimani 3 anjir. Ya Allah, Elkan Bagot gak saya masukin tadi, gimana dong? Respect. Bagus Slimani. Kita lihat tuh bagus banget larinya ya, Cornet di sayap. Bagus. Slimani juga ke tengah, tidak ada yang jaga. Eh, ternyata saya naikin Bagot ya. Bagot, main ya. Kita udah unggul 3. Tolong jangan ngelawak tapi. Masuk Bagot. Let's go. Awas Zem. Elkan Bagot lepas penjagaannya ya ke Sisoko. Kita lihat ini dia teman-teman. Kosong tuh, kurang rapat penjagaan Elkan Bagot ya. Sorry. Ya gak apa-apa dululah ya. 1-3. Kita gak pernah clean sheet, cuk. Semoga jadi match selanjutnya deh. Isola Junior. Wuih. Bora. Bora, tolong Elkan Bagot. Bagus, Balde depan. Nah, mantap Bemba. Ada yang lari di sana. Bentar, Yus Limani. Limani sikat. Tiang cuk. Kayaknya Slimani capek, kita ganti dengan Tiare ya. Kemudian Bonet, gak apa-apa sih di situ. Abdeli Sabah saya ganti dengan Aliyowi ya. Semoga dia nggak cocok di sana ternyata. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia masuk aja ya. Yo, Slimani, istirahat dulu ya untuk match selanjutnya ya. Ekal. Bentar. Bora. Eh, nggak offside. Elkan Bagot. Tolong Elkan Bagot. Elkan, enggak ada. Elkan Bagot 3-2, tapi udah menit 88. Bisalah ya ini kita menang ya. Elkan Bagot masih belum cukup cu untuk back kita ya. Ternyata dia masih di bawah dari back andalan kita. Terbukti setelah dia masuk kita kebobolan 2 gol ini. Dan kualitas kiper kita emang belum oke sih. Yuk, semenit lagi teman-teman. Mereka ngepres, kita ke depan. Oke, aman ya, habis waktunya. Menang lagi, 3 kemenangan, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Tapi sangat-sangat nyakit itu ya, nyakitin ya kekalahan pertama kita karena di debut kita di League 2 tadi. Lagi-lagi teman-teman, defense adalah kelemahan kita. Bukan di sini doang sih, semua game yang saya mainin, mau MU, player karir, kemudian Barca, itu semua kelemahannya di defense ya. Jadi kita junjung tinggi aja kata-kata Coach Justin ya. Kalau lo kebobolan 3 gol tapi bisa balas 4 gol, you still win the game. Ini buktinya. Mesti keteteran di awal teman-teman, sekarang kita 4 tim berhasil mengumpulkan 10 poin. Oke kan, berarti kan kita setara peringkat 1 sampai 3. Mana nih komen-komen hujatan, saya tunggu ya di kolom komentar, nanti saya pin untuk bocil-bocil caper ya. Siapa yang menjadi top score? Ada Islam Slimani, Lord kita teman-teman. Sekarang dia sudah gacor bersama Le Havre. Kalau Slimani di tangan yang tepat, inilah hasilnya. Iya.